Yo, what's up Retro City Residents, dan hari ini kita akan bermain game Counter Strike Condition Zero. Kenapa Condition Zero? Saya mau main yang ini lah, mau main yang single player. Dan sebenarnya sih gua udah ada ini ya. Gua baru nambahin yang ini. Profil yang Sky ini. Gua akan pilih yang easy mission lah. Masa yang normal sih, gua aja baru main ini pertama kali. Sebenarnya ini adalah game gamenya anak warnet ya pada zaman dulu. Ini gua tahu karena gua nonton channel Papilo Gaming dan banyak bilang kalau ini Counter Strike ini lagi yang 1.6 ya dari Condition Zero ini. Dulu tuh pada anak warnet lah. Apalagi yang ini nih. Kalau agak serem dikit. Oke, ini kita tuh bisa pilih ini ya. Dan wow, bravery-nya high tapi skill dan cop-nya bad. Ini apa? Lagi nih skill-nya low, cop-nya high tapi bravery-nya bad dong. Mana ini? Tapi yaudah, gua akan pilih Kenny dan siapa enaknya? Morris atau Floyd kali ya. Gua akan pilih Morris lah. Gua akan start match. Whistle, lunatic dan crackpot. Waduh. Kenny di test. Gua bisa beli nih langsung nih. Gua kayaknya akan pakai enaknya apa ya? Sebenarnya pertama kali sih gua main yang Condition Zero ya. Terakhir itu yang Source. Waktu itu Bang Litbox beli, terus gua langsung mainin kan daripada ini. Gua waktu itu ini sih mainnya di warnet ya terakhir kali ya yang Counter Strike Source. Bullpup atau apa ini enaknya nih? Bullpup lah ya. Kita beli equipment apa ya? Primary sama secondary ya, sekalian. Equipmentnya beli inilah ya. Smoke defusal kit. Night vision buat apa? High beam. Oke. Lead the way, sir. Kita akan ini. Kapan langsung carry the hole? Wah. Ini orang tiba-tiba langsung carry the hole loh. Wah. Oh, teroris! Kenapa gua malah ngetik pistol? Oh, kenapa gua malah ngetik pistol? Gak bisa nih. Gua belum siap, bro. Ampun dah. Tiba-tiba gua ngetik pistol itu gimana sih? Hehehe. Gue juga bisa ya kayak gini. Woi, mana sih? Aduh. Give up gue, ini gimana ceritanya coba? Udah amat pokoknya gua continue lah. Nah, gua belum juga sih ya. Tiba-tiba langsung tembak gua. Oke, gua pake ini. Primary ammo. Secondary ammo, oke. Oke, angkat. Bisa lah ya. Yeah, let's move out. Gua pake bullpup ini AUG ya. Teman-teman. I'm gonna wait here. I'm waiting here. Gue mau waiting di mana? Kalau orang berdua ini. Bentar. Mantap. You got away. Mati tuh teroris itu. Ya, ada lagi enggak nih? Aduh. Mati gua. Sesat di sini muncul entah dari mana, kaget loh gua. Dari belakang loh. Makan tuh.
Set gue sekarat dong. Gerah. Terus gue gak terang. Oke. Jadi gua ini ya tadi itu udah ya. Ini sekarang gua harus gua lupa bullet gua. Gua lupa sesuatu. Set dah. Bisa enggak nih masih balik? Bisa dong. Tunggu saja. Primary ammo sama secondary ammo udah deh. Hampir aja. Apa langsung ke teroris sudah di situ. Langsung menang dong. What the hell? Gua belum mulai apa-apa lah. Oke, kita tim remo lagi. Gua belum mulai apa-apa lah, langsung menang loh. GG amat. Log and load. Gak ada yang langsung tembak tuh, oh udah mati. Bentar, ini gua gak tahu nih, mana nih yang lainnya nih. Pokoknya gua harus hati-hati nih, jangan sampai mati kayak berdua. Kayak tadi itu, gua belum siap langsung mati. Pisau atuh, tung aja. Dua orang lagi. Mantep. Set dah. Gila gua mainnya di easy. Kill submachine gun sama first action. Oke, kalau gitu gua akan pilih si siapa ini ya? Si Floyd ya. Oke, udah nambah tuh. Whistle Lunatic Rifle Trap. Set. Submachine gun. Gua kayaknya pilih ini enggak sih? Ya, yang kelima. Pistolnya sama yaitu Deagle ya. Semoga pakai Kevlar dong, masa ini sih. Oke, let's go. Dan ini kita hostage ya. Aduh, agak serak-serak dikit, kurang minum gua guys. Mantap, langsung ketemu gak tuh. Enemy spotted. Aduh, mana nih tadi? You take the point. Enemy spotted. I'm coming. Aduh, malah mati gua. Gimana sih? Sirat ini ya, tikus guys. Untung mati dia. Sumpah gua di jump scare langsung mati gua. Kevlar. Oke, gua langsung inilah ya, bodo amat gua mah. Langsung tuh senjata yang gede. Kok malah pindah shotgun sih ya? Aduh, udahlah, bodo amat guys. Gua mau shotgun, mau ini. Udah bodo amat lah. Ini gara-gara ininya ya, agak aneh nih. Lagi pula shotgun ini juga. Nah tuh gua malah lupa pelurunya lagi kan. Oke, baru. Itu siapa itu kan tim gua ding. Kayaknya ini ngeburu whistle. Mantap. Storage room dimana tapi? Lu bisa nggak jangan bawa granat ya di muka gua kayak gitu. Storage room mana? Mana bro storage room? Gak nyasar gua sama scan nih kan. Oke. Ini udah ada yang mati dua.
Buset dah, kayak gini ya. Mantap. GG nih, pistol jarak jauh. Ih, langsung menang dong. Tapi gue belum dapat hostage nih. Gue tadi mau pakai machine gun ya. Dan nggak bisa kebeli dong, mal ini mahal sih soalnya. Pistol Beagle lah, secondary ammo gue beli tadi, malah pencet gue. Ya udah, tapi nggak apa-apa. Let's go. Nih dua shotgun nih, tapi satunya Benelli yang M3 bukan yang M4. Tembak belakang nih. Gua jumpscare nih orang-orang nih. Oke. Okay. Ya, ada yang dapat tembakan nih. Aduh, ada yang mati. Oke, okay, sip. Two enemies left. Mana nih? Nah, ini dia hostage nih. I think okay, let's hurry. Okay, you lead. Okay. Bisa gimana orangnya? Siapa yang nembak? Waduh, tau dah. Udah, biarin aja lah. Ada yang nembak. Oh, good. We're gonna get out of... Langsung secure dong, Opis. Prodigy nih. Kita nah, pakai apa ya? Goose kali ya. Atau Stanley. Atau Quincy lah ya. Matchnya 5 skill with a sniper rifle. Kali ini gua dikasih yang susah dong, harus sniper rifle AWP. Oke, AWP nih. Oke, ini gua udah pilih AWP ya temen-temen. Jadinya primary ammo mana nih? Oh ya, primary deh. Terus gua akan pergi ke equipment Kevlar ya. Secondary aku malah pencet lagi. Gua mau ini Beagle. Udah lah, biarin, duit gua masih banyak. Okay, let's go. Berarti kayaknya gua harus nge-camp nih di atas sini nih. Gua aim-nya jelek kalau sniper, lagi sniper yang kayak gini nih. Nah, wow, mati nih orang. Mana nih? Duh. Ntar di-strap dulu gua nih. Oke. Mana nih musuhnya nih? Bomnya dipasang dong. Dah, terpaksa gua yang defuse berarti. Tapi bomnya dipasang di mana ini gua enggak tahu. Makan tuh. Oh, di A. Oke. Bomnya di A betul enggak sih? Bukan. Lah, terus bomnya di mana? Hah, bomnya? Oh, bomnya di mana? Aduh, mati gua. Dah. Bisa yuk. Aduh, no. Ya malah mati guanya. Gimana ini? Aduh. Apa perlu kali gua defusal kit? Oh, speed up process. Gak bilang dong. Ya gak bisa dong beli ini. Gua beli M4 lah. Gua cari lu ampe ketemu ini. Makan tuh. Wih, kaget gua. Ini orang muncul dari atas.
Okay, bomb mission sih ini agak susah. Sip dah. Gulatik mati. Here we go. Kayaknya gua bakal nge-camp di sini. Makan tuh. Makan tuh dan makan tuh. Aduh. Nah, mati gua. Harusnya gua tunggu dulu. Ih. Ya ampun, ini tim gua pada kemana ini? Ah. Gua males kalau udah kayak gini nih. Bang Litbox aja itu tuh gak pernah namatin tempat ini loh. Padahal. Wah, tembak lah. Ya ampun, lama amat ini udah di fuse. Nih pada datangnya lama. Untung aja nih tim gua cepet datangnya. Bisa gak nih buat beli ini rifles? Belum dong. Caesar, mahal amat. Mahal amat. Udah gua beli famas aja lah. Famas nih cepet. Kayaknya lupa gua adalah apa. Semua sekali gua beli Kevlar sama. Oh enggak, gak bisa bareng ya. Itu lah, biarin dah. Lead the way. Tadi tuh gua mati gara-gara gak pakai Kevlar itu. Jadi perlu armor juga gua. Kena granatnya siapa itu? Kena granat si Morris. Mantep. Makan tuh. Lagi gak nih? Mati lu, crackpot. Oke, mana lu? Mantep. Aduh, mantap. Bisa gak nih, gue ini perlu nih, rifles. Akhirnya mantap, oke. Okay. Ammo, secondary ammo, pistol. Oh, sakit lagi. Bistik gua. Ini walaupun gua pakai ini sih. Oke, gua akan camp di sini. Ini orang bawa granat. Buka aja ada yang lewat, gua langsung sniper mudah amat. Aduh, malah tim sendiri tuh hampir aja kena tadi tuh. Distract dulu. Banyaknya mati ya. Waduh, Morris, Red Morris. Ujung-ujungnya bomnya kerasan. Mati semua, mantap emang ya. Mantap emang tim gue ini. Bebannya gak main-main. Gue disuruh sniper, susah ini padahal. Duh, di planet di mana lagi nih. Susah bro. Aduh, udah gak bisa kebeli lagi nih. Gue give up aja lah. Nah, susah guys, susah. Susah amat. Udah. Nih gua harus ulang lagi nih. Oke, pokoknya kali ini gua harus bisa. Gua langsung beli rifle.
equipment flashbang aja kali ya. Jangan Kevlar. Primary lah langsung aja, pistol juga sekalian ya. Like, oh. Deagle nama aslinya. Gue ini harus pintar-pintar nge-snipe juga sih sebenarnya. Tapi nge-distract musuhnya tuh susah. Dan gue malah suka ini lagi. Sini loh. Duh, mana lagi nih orangnya? Set dah. Gua udah ini lagi. Aku camping aja di sini. Tapi enggak mungkin. Duh, susah nih game, bro. Aduh. Langsung pada mati. Dah, kalah lagi gua ini mah. Kenapa misi juga harus pakai sniper? Oke, gua tahu itu bomnya dipasang di mana. Oke, di A. Tolong. Oh my god, bro. Aduh, malah mati lagi. Susah banget, bro. Ya ampun, duitku udah habis. Gak bisa beli ini. Gua kalau gitu solo di Eagle lah. Aduh, sedah. Ih, kok ketan aja ngeselin bener ini kacanya. Gua malah lupa beli pelurunya lagi. Kaget gua. Tiba-tiba tuh orang muncul. Bentar ya, mau sip dah. Main kroyokan curang. Nggak main kroyokan lagi. Set dah. Kenapa gua malah nge-equip ini tiba-tiba? Scout boleh juga sih ternyata. Kalau kayak AWP tadi itu kan. Set dah, oke, sip. Tak kena bos. Mantap. Si Screech ya, mati itu sama gua. Counter terrorist win. Akhirnya bro, aduh. Continue. Ntar, rifles gak ada loh di sini nih. Oh, ada yang skimit scout ternyata. Kenapa gua mau AWP ya? Set dah gua. Kayaknya rada ini juga. Kayaknya gua rada ini juga ya. Ternyata ya, guys. Oke. Masih ada ininya. Kevlar masih penuh. Kenapa gua ini? Kan udah selesai ya? Lupa. Gue mesin gun deh. Primary ammo, oke. Saya sudah siap. No! Teroris jalan ya. Teroris. Wah, langsung mati. Gimana ini? Tim gua juga ini lagi AI-nya nih, beban semua. Ya wajar sih soalnya engine lama, cuman gimana ya? Tung aja tembak sama ini Morris nih. Warnet, please buat gua ayo. Lu. Jangan mati. Nah, mantep gitu dong. Ini lagi.
apa gua pakai tameng. Bisa nih, harus pistolnya Nighthawk. Dan sebenarnya karena gua nggak bisa pakai primary. Hehehe, tameng nih. Security doors. Kaget gua. Oke. Mana nih musuhnya nih? Tim gua. Set kayak ini, kagak ramah pakai ini, bunuh pakai shotgun. Relax. Apa tadi? Makan tuh. Di sini aja enaknya. Ini kan bomnya di situ kan. Terus terorisnya bakalan nyari bomnya. No, ya di atas. Aduh. Teroris. Di atas. Ya. Di atas. Aduh. Pintaran terorisnya ternyata dari pintaran teroris ya daripada gua. Ini gimana ini? Gua udah pakai shield, harus gua pakai malah sih. Malah gua bingung. Ya ampun. Gua malah bingung ini. Sip dah. Oke, si ada 3 ini ya tim gua nih. Terorisnya 2. Sip. Satu lagi. Bunuh, bunuh. Bunuh. Morris. Morris cepat bunuh itu. Aduh. Morris. Akhirnya menang walaupun gua mati. Akhirnya bro, secure semua. Tower of Duty 2. Lanjut enggak nih kalau masih ada waktu nih? Lanjut lah ya. Sample team. Gua enggak bisa beli yang kos sini. Ya gua cuma baru bisa beli yang kos 1. Ini enggak tahu kenapa. Kalau gitu gua pilih yang Kenny, Quincy, Lloyd, Morris, Gus, Fern lah. Oke, kita start match ya. Set dong. Ini gak tau sih gue. Tadi misinya apa? Terrorists win. Sabar. Kill an enemy with shotgun and you must win a rush. Win. Oke, berarti gua harus pakai shotgun berarti. Oke, kita start match-nya. Kita akan ke SMG. Shotgun maksudnya. Ini kan Leone kan. Aslinya sih ini aslinya ini Benelli ya nama aslinya. Gua sebutnya Benelli aja karena udah. Pistol Nighthawk lagi. Equipment gua pake Kevlar primary dan secondary. Oke. Kasih misil mana enak nih daripada yang sniper tadi tuh merapaan. Lead on, sir. I don't know where it went. Aduh. Tartar. Bisa gua. Shotgun gua kagak kena. Ini gimana nih? Udah gua headshot orang. Ya ampun. Tim gua ini pada gak jelas semua juga. Ini mana ini? Tidak ada red. Scanner Morris set dah. Gua langsung mati. Shotgun gua ini gak ngedamage loh. Itu gua udah arin ke kepala juga. Ya ampun, game Gold Source dulu emang ngebug banget. Ya beda sama Half-Life gua ini. Udahlah, well, yaudahlah wajarin aja. Game jadul bro.
Di sini nih gua ingin membangkitkan ini ya, di sini nih gua mau membangkitkan memori kenangannya player zaman dulu yang anak-anak warnet ya, terutama. Oke. Gua sih pengennya mainnya 1.6 ya, cuman 1.6 itu gua nggak tahu gimana cara nge-spawn botnya. Kalau di store sih bisa lah. Langsung tuh. Buset, kes banget. Aduh, gua malah nembakin. Mana nih, si bot? Makan tuh. Oke, satu lagi, mana nih, nih orangnya nih? Mana nih orangnya nih? Oke, kita cari dulu. B, pop set B. Oke, mana nih orangnya? Ini tim gua tadi. Mana bro? Aduh, jelas nih. I see you. Oke, ini bomnya nih. Oke, bisa lah ya. Burus bomnya. Mantap cuy. Mau shotgun lagi lah ya, atau jangan deh, mau shotgun aja. Kendari, oke. Sip, oke. Gua udah siap. Apa shotgun enak juga ya. Mana yang punya bom ini? Udah ada yang lagi perang tuh. Oke nih tim. No. Ya, gue ditembakin sama siapa? Ini gue nyalain apa gini? Ya mah, gue malah mati nih. Yang nembakin siapa? Duh, malah mati gue. Buru lagi tembakin itu musuhnya. Terorisnya tuh tembakin bisa nggak? Hah? Tuh crackpot di entah di mana itu. Oke. Sip, mantap. Your reputation point. Oke. Italia tadi tuh touch ya. Kita akan ke Italia. Oh, udah bisa buka kos gua. Oke lah. Udah bisa nih. Set ini skill oke, okay, kok bad, tapi Bradley bad juga, tapi sniper. Roger dong. Roger lagi apa sih? Roger aja sekalian. Oscar, Leon. Ada Leon, guys. Kill kayaknya. Shotgun, jangan SMG. Gue sekali-kali bawa kayak ini juga lah, yang bawa shotgun. Ben kayaknya ya, Ben kok oke. Fit bagus sih. Tuh, oke, kalau gitu gue akan bawa Stanley kalau gitu. Ini gua udah bawa Stanley juga. Nah kan gua lupa lihat misinya. Bentar gua lihat dulu nih. Kill, aduh, sniper rifle lagi dong. Kalau gitu gua pakai stair scope kali ya. Rifle stair scope. Pistol ini lagi.
karena ini kalau nembak nih apa? Nah langsung gitu, dan ini enak malan daripada AWP itu. Oke oke, nggak ada ayam di sini deh. Ini nggak ada crosshair sih, cuman bisa lah ya, gua nggak pakai crosshair juga harusnya. Musik nih, musik gimana? Ini musiknya copyright gak nih? Ah, makan tuh. Gak stop lah. Copyright gak ya musiknya? Mana nih sumber musiknya nih? Set dah. Tau copyright tuh. Oh, hostage. Hostage dong ternyata. Takut copyright gue. Ini gimana sih? Oke, let's go. Sini, cepet. Nah, menang dong. It's finally over. Oh, it's over. Langsung komplit. Oke, gue gak mau pakai sniper rifle, gue langsung pakai shotgun aja lagi. Sel, gue ini. Oke, let's go. Negatif semua nih sekarang. Buset. Aduh, aduh. Gua hampir kena granat. Buset dah. Mana lagi nih musuhnya nih? Siapa itu lagi ada tembak tuh? Semoga aja gak kopirak ya teman-teman nih. Semoga aja gak kopirak guys. Kalau kopirak ini paha. Kalau copyright ini bahaya ini. Biar aja gue ini. Kalau copyright bahaya ini. Tuh gue malah ditembakin. Untung aja masih hidup walaupun gak pake Kevlar. Iya iya sabar. Iya iya let's get here. Oke. Okay. Mana nih? One guy left. Terus menang. Finally over. Ben udah ngebunuh si Crack. Oh, ternyata. Oh, that's a relief. Gua belum nge-kill satu musuh sekalipun dong. Sabar. Devil kit kan nggak ada ya. Devil tactical sih. Jangan. Kevlar dan helmet dong biar ini gua nggak gampang mati bahasanya tuh. Angkat ayam doang. Lu liat musuh. Gua ini dulu nih. Enemy spotted. Set dah, ini gimana ini? Ini gimana nih temen-temen ya? Is. Gua masih terpojok. Hey. Udah tahu hostage mana, masih aja masih asik denger musik nih. Gua hancurin dulu nih tapi copyright gua. Kalau copyright mah ya. Oke. Sip, berhasil ya. Roger dan Lunatic udah cepat. Penyerangan di belakang nih, mantap ini emang ya. Mantap jiwa guys. Oke, ini udah Stanley gua buang, sorry. Oke, tete. Ini pengen gua buang sih, cuman dia shotgunnya. Bawa shotgun juga. Wisul, crackpot, madman, rat, oke, inferno. Ah, kan lupa lagi gua misinya apa, yaudahlah, gak salah aja dulu mainnya. Biasaannya, guys. Gua sering lupa, oke, defusal kit, berarti ini bom nih. Pasti ini bom, ini gua udah tahu ini pasti bom.
dan juga cash card sekalian. Oke. Terorisnya belum kelihatan. Mati si lunatik loh sama si pit. Lunatik. Buset, 3 orang sekaligus si lunatik ya. Bahaya juga. Tim gue langsung pada mati dong. Enggak si Roger. Oke, sip. Sip, bisa. Ayo. Bomi di mana? Di A ya? Bomi di A guys, bomi di A. Kayaknya di A. Oke. Bisa, please jangan inilah. Jauh amat A, di mana? Ampun. Dah ini A, di sini. Wow, udah keburu meledak nih namanya. Woi, udah keburu meledak nih. Nah, mati tuh sama whistle si Roger. Udah keburu meledak, bangke, mati gua. Nah kan, udah keburu mati gua. Dan gua harus kill enemy pakai pistol. Hawk, oke. Tactical shield lah, sekalian. Diffusal kit, oke. Tuh, hasilnya bener nih, langsung mati gua. Oke, bodo amat lah, biarin lah. Ini gua harus pakai pistol. Di E dong, ini gak ada yang bilang. Ini jauh bener gua disasarin di E. Lu ngapa bawa pisau kayak gitu, udah kayak mau maling lu ini gerakannya. Dan gua tuh tadi tuh udah bener tuh, udah bisa ngababat habis. Red mati ini, sama si Red kebunuh. Tembakin dong gue mau reload tapi gue takut. Kaget gue depan muka jump scare, tapi gak apa-apa, disana yang gak menang. Oh, gue shield lagi kali ya, gak usah deh. Oke, lock and load. Belum ada nih terorisnya nih. Set, langsung. Gue malah lupa beli Kevlar lagi, aduh. Set, hampir aja. Hampir mati gue guys. Mantep. Yes, ya dong. Komplit, oke, primary. Nggak ada sih gue primary. Equipment, Kevlar helmet harusnya gue beli dong dari tadi, tapi malah gue lupa. Oke, nggak ada ini ya. Airline hall. Kok gua tim deng, gua mampir aja mau gua tembak tadi tuh. Shield ini juga OP juga nih ternyata nih. Oke, itu tim. Aman lah ya kalau tim lah. Kalau jarang bunuh si Weasel pakai shotgun. Gua udah punya 2 shotgun ini. Wow, didiam. Oke. Gas. Bisa. Oke. Mana bomnya? Bisa yuk. Jangan cepetan jadinya. Yes sir. Bisa, oke. Semua sudah di secure.
Semua udah di secure ya. Tuh enemy udah step level, susah nih. Makin lama misi makin susah nih. Yaudah, sampai di sini dulu ya teman-teman, mungkin kapan-kapan gua jadi ya guys. Kapan-kapan gua bakalan lanjutin nih game ya, Counter Strike Condition Zero. Ini kalau kalian mau download gamenya ada di, sebenarnya nggak terlalu worth it sih buat ini, buat beli gamenya ya kalau kata gua. Tapi ini gua waktu apa ya, Bang Litbox itu aku pertama kali download gamenya ya, buat beli game ya. Itu kan 1.6 dan Counter Strike Source kan. Sekalian ada paketannya dong, paketan Condition Zero nya ya, sekalian ada paketan Counter Strike Condition Zero nya itu kan. Muncul samanya Deleted Scene. Kayaknya Deleted Scene kayaknya gue bakalan main nih. Oke, ada kemungkinan gue besok bakalan mainin game antara lanjutin Half-Life 2 kali ya. Ya udahlah. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Jangan lupa juga masuk servernya Bang Litbox, Metaverse 2077, dan sampai jumpa lagi and goodbye Retrospeed Residence.